Hai semua, bikin rice noodle atau mie kuat yau di rumah yuk. Pertama, dalam wadah campurkan tepung beras, kemudian tapioka dan air, lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk takarannya kalian bisa cek kolom deskripsi di bawah. Kemudian setelah itu aku saring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian langkah selanjutnya akan aku olesi cetakan dengan minyak seperti ini supaya nanti tidak lengket. Aku menggunakan loyang ukuran 22 cm. Setelah itu masukkan tipis-tipis atau sebanyak 1 centong sayur, lalu dikukus selama 3 menit. Setelah 3 menit angkat. Dan ini untuk melepaskannya tunggu dingin aja ya, atau suhunya hangat. Nah seperti ini hasilnya, cantik banget, tipis dan glowing. Dan maaf banget ya, itu ada suara anak aku si Ahza. Kemudian aku iris-iris tipis seperti ini, seperti kue tiaw pada umumnya. Kemudian aku pisah-pisahkan dan jadi deh.